Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Warta Arah 9. Pada edisi kali ini kami akan tayangkan ritual sakral Satu Suro dan Satu Muharram yang digelar oleh Peguron Pagarnusa Sabu Jagat. Para pemirsa sekalian, setelah acara dibuka dengan istirahat an-nahdiyah, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Setelah itu, acara diisi dengan diskusi budaya bersama Romo Agung Sugata dengan tema Sangkan Paraneng Dumadi. Berikutnya, acara dibagi dua. Di dalam ruangan, Raden Mas Aji Sutejo melakukan pembersihan atau peminyakan pusaka-pusaka yang dibawa oleh jemaah atau murid-murid Padepokan Sabu Jagat. Seperti tampak dalam video ini, peminyakan dan pembersihan pusaka selain menggunakan beberapa media dan ubur rampe, hal yang menarik di sini, Raden Mas Aji menggunakan tangan telanjang. Tentu butuh keahlian khusus dalam hal ini. Sementara di luar ruangan, Ki Cokro Santri sedang melakukan ritual yang lain, yakni ritual pemandian air suro dengan memasukkan energi positif alam semesta beserta energi bacaan-bacaan kalimah thayyibah. Satu persatu santri-santri Sabu Jagat yang terdaftar dilakukan pemandian. Demikian para pemirsa sekalian, sekilas tentang acara merayakan Tahun Baru Hijriah dan Tahun Baru Jawa Sultan Agungan. Di mana hal ini dilaksanakan selain untuk tetap menghidupkan budaya juga bagian dari takarruban ilallah. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari tayangan ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.